Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas P Channel. Kali ini Mas P lagi mau jalan-jalan di Pasar Kliwon, Kawedanan. Kali ini Mas P bersama si Eca, kita mau lihat-lihat sapinya di Pasar Kliwon, dan kita mau lihat apa aja yang jualan di Pasar Kliwon ini. Yuk ikuti terus vlognya Mas P, jangan kemana-mana. Jangan lupa di like, share, dan subscribe dulu. Yang belum like, share, subscribe, ditunggu komen-komennya juga di bawah. Oke, ikuti terus vlognya Mas P di Pasar Kliwon, Gorang Garing. Sapi-sapinya guys, banyak sekali di dalam sapi-sapinya. Ini warnanya yang hitam guys, cowok ini. Nah itu sudah ada yang jual beli juga ya ternyata. Ini warna hitam. Ya ini yang masih kecil ya, orang sini bilang ini masih pedet, masih remaja belum dewasa. Nah yang ini sudah laku guys, siap diangkut di pick up-nya. Iya, naik guys, sudah laku. Ini pasar hewan Gorang Garing Magetan guys, di Kawedanan ini. Ramai sekali ya, tiap hari Kliwon sini ada pasar hewan, setiap hari pasaran Kliwon. Ya, yang ini juga keren guys, ini juga siap udah laku ini, gemuk. Naik ke mobil pickup lagi, 1, 2, 3 ayo naik. Naik, wow, bentung sekali guys, nyentot-nyentot. Nah, ini siap diangkut semua ini guys. Tanduknya itu panjang. Oke, sekarang kita jalan-jalan dulu ya, habis lihat-lihat sapi. Kita sekarang mau lihat apa aja yang dijual di Pasar Kliwon ini, menjual apa aja. Kita jalan-jalan terus ya. Nah ini ada angsa bebek yang masih kecil-kecil. Ini juga ada ayam di warna, dan jualan sendal juga ya, udah laku, udah ada. Oke, kita sekarang mau lihat yang jualan yang satu ini ya guys. Iki barang nyoto. Bu sing lentek aja blaku rene, blaku lek tok etok sampean kan mesti tenanan tetes sing mesti. Kayu karo kayu kok kan nek rong detik jajal sampean kerik karo lajeng iki kulo kan gawa lajeng. Sampean kerok sak kuate kangelan. Loro 15.000 nek 320. Ya nek gosokane ngeten iki kanggo gosok-gosok panci sing gosok kusuwe kaya ngeten iki sabun ping. Sabun colek kaya ngeten iki.
sing gosong anyar resikane ya meh koyo ngeten iki to. Iki kanggo sing gosong-gosong koyo ngeten iki lha contone dilapi ngeten iki dipun resik. Kone duwe keramik barang ngeten iki cek. Ngeten iki dijamin gak rusak ngeten iki nganggo sabun colek koyo ngeten arep mbokno sak kuwate ngeten kon rusak entang. Ya iki barang nyoto soalnya. Ya payah ngene iki lha contone. Yunani kuasa, kanggo kosek-kosek gunting, kosek latin, ini sing kasar, soalnya wolak balik, ini gak mau. Wolak balik gak sama, ini ngejok mau teguk dek lek, kayak ini kita cara. Jadi kini kanggo kosek-kosek latin, yuk ngetek 10 ewu, sampai delok barangku 10 ewu. 5 ya 10 ewu, kone tuku luru ngetek ini 15 ewu. Wis lumayan nek kekuatannya, kone kanggo kayu, ini kan wolak balik, kasar karo alus. Nek urung tau digosok yang nganggu ngeten iki sing kasar kaya ngeten iki to. Lah nek wis ngeten iki pengin tambah alus ge nganggo wali. Nganggo wali. Dadi kanggo keramik kanggo sembarang musuh sabun colek ngeten. Sabun wing ngeten iki sampean kaya sabun colek sing gosong sing ireng yang maneman prabot rumah tangga. Ya mek kaya ngeten iki to. Nggih, golek golek sapi. Oke. Nggih, monggo. Ya itu tadi Lemas Lan Media yang baru berangkat kerja. Oke, mungkin liputan hari ini cukup sekian. Jangan lupa like, share, dan subscribe.